Oke okay, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan alat terapi kaki atau boot Messenger ya jadi di sini ada alat terapi kaki atau alat pijit kaki dengan merek advance dengan seri 807 ya 8807 sorry oke okay. saya terangkan agak saya jelaskan bagaimana cara penggunaannya jadi seperti ini uh, di sini ada tombol on-off Uh, ini menggunakan kabel 9 port. Kabel 9 port ya yeah. di sini, adaptornya oke. Okay. Kita nyalakan dan di sini on off-nya. Kita nyalakan dulu, kita nyalakan dulu on off-nya. Ya, yeah. kita on kan. Setelah menyala seperti ini, kita tekan tombol on off. Oke, okay. jadi pengaturannya seperti ini teman-teman. Di sini ada time ya. Di sini ada time. Di sini time atau waktu ya. E, 25 menit. Nanti bisa di-setel teman-teman ya. Di sini untuk body sebenarnya di sini ada perangkat lainnya seperti buat tempel ke body, ke paha atau ke perut ya. Cuma di sini saya akan mensimulasikan -simulasi, me hanya untuk foot atau kaki ya. Jadi di sini ada perangkat jack 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 untuk sambung ke body. Cuma ini enggak terlalu ini ya. Jadi kita akan fokus ke kaki atau foot ya. Nah, di sini time. Nanti untuk cara kerjanya adalah kita harus setel sol untuk getaran magnetik pada alas kaki ini ya. Jadi mode ini kita setel untuk beberapa kejutan atau beberapa gerakan dalam pemijitan. Oke, kita coba. Di sini kedip-kedip sol, berarti sudah. Untuk memindahkan atau untuk menambahkan, mengurangi sol, kita pergunakan tombol sebelah kanan. Yang ini ya, teman-teman. Nah, nanti untuk memindahkan yang lain lagi. Untuk memindahkan, misalkan sol, terus kita mau ganti time, kita pindahkan dengan tombol kanan ini seperti ini kita body apabila di sini ada perangkat untuk ke body kita menggunakan tombol ini apa e, tanda body ini kita tambahkan atau kurangkan ya getarannya Terus kita pencet lagi untuk time ya di sini time kita bisa ubah oke kita contohkan saja nah untuk sol untuk mengubahnya menggunakan tombol ini teman-teman ya dua tombol ini up down plus min ya jadi kita tambahkan pakai tombol ini seperti ini ya. Nah seperti ini teman-teman. Oke ini adalah penambahan getaran terserah. Nanti semakin tinggi getarannya di sini sinyalnya akan semakin tinggi pula ya. Jadi tingkat getaran atau elektromagnetnya semakin kuat. Nah di sini teman-teman bisa gunakan untuk memindahkan mode atau mengubah mode, teman-teman bisa tekan tombol sebelah kiri, ya, seperti di sini. Oke, mode 4 kita tambahkan saja, teman-teman. Oh, sorry, maaf, sorry, ya, di sini, mode kita Oke, nah, sudah berkedip seperti ini. Kita tinggal tambahkan, kita mau pakai mode berapa? Tinggal teman-teman rasakan sendiri nanti sensasinya, ya berapa kali pijatan atau berapa kali modenya itu ya? Saya biasa menggunakan mode 20. Dia kali variasi pijatannya lebih enak ya, seperti ini. Dan saya biasa menggunakan sol uh, itu di nomor 15 karena ya untuk refleksi lebih ringan di nomor 15. Jadi saya pakai nomor 15. Nah seperti itu. Nanti sensasinya adalah kita tinggal tempelkan cara penggunanya tinggal tempelkan saja seperti ini. Nah, di sini sudah mulai terasa getaran. Nah. Lihat kaki saya sudah bergetar. Nah, di sini mode pemijitannya dulu daerah sini. Ya. Daerah sini. Daerah betis ya sampai ke lutut. Ini mode pemijitannya sampai sini. Nah, semakin kita tambahkan sol semakin kuat daya pijitnya variatif pemijatannya pun semakin kencang ya nah seperti tergantung kebutuhan penggunanya ya jadi ini bagus juga untuk terapi orang, -orang yang apa peredaran darah nah seperti ini kita rasakan saja nah, sini semakin kuat ya ini kan 15 kita tambahkan kembali bisa dengan kan nanti apabila teman-teman nah seperti 18 nah, kejutan semakin kencang dia wah wow. lihat kaki saya bergetar teman-teman ini tidak di ini dengan sendirinya kaki saya bergetar lihat ini tidak digerakkan ya tapi dengan sendirinya karena getaran elektromagnetik dari alat terapi ini oke sekian saja penjelasan saya dalam cara menggunakan alat terapi kaki atau messenger mood messenger ya miliknya Advan dengan seri HS 8807 semoga video ini bermanfaat semoga kita sehat selalu terima kasih salam Ayan channel getar bergetar Oh iya, tambahan satu lagi teman-teman. Apabila timenya sudah habis, dia akan berkurang sendiri 21, 20, 19 sampai nomor 0 dan akhirnya si unit akan mati sendiri. Oke, okay, terima kasih.